Jelang datangnya bulan suci Ramadan, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di kota Probolinggo, Jawa Timur terus merangkak naik. Dari pantauan di Pasar Baru, harga daging ayam broiler naik cukup signifikan di kisaran Rp38.000 per kilogramnya. Sedangkan daging ayam kampung juga mengalami kenaikan di kisaran Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000. Kenaikan harga daging ayam ini dipengaruhi beberapa faktor, mulai jelang bulan suci Ramadan hingga daging ayam yang didatangkan dari luar kota, khususnya wilayah Matraman.